Pelawak Nabil Ahmad mengakui jadual kerja yang padat membuatkan masanya bersama keluarga agak terhad. Justru itu, Nabil memberitahu jika ada masa terluang, dia akan memberikan perhatian 100% terhadap isteri dan anak-anaknya. Alhamdulillah, ini barulah bapa dan suami misali. Ha, tapi sebelum itu, sharelah sikit persiapan raya tahun ni macam mana? Okey, alhamdulillah persiapan rahmah lah tahun ni. Semua serba-serbi sederhana macam saya dengan Jekyll. So, baju raya Jekyll, anak isteri pun semua Jekyll. Raya di Rembau 2 hari, raya di Kelang 2 hari, lepas tu dah masuk kerja dah. So, tahun ni di Rembau dahulu lah? Di Rembau dahulu, turn saya tahun ni. So, bila bercakap pasal raya lah, orang macam nak tahulah baju raya ada berapa pasang. Macam dengan cerita dapat daripada Jekyll 50 pasang ya, dulu. Dulu 50 pasang, 40 pasang dulu dapat sebab kita buat photoshoot kan. So, tahun ni photoshoot ada beberapa je. Tapi yang dulu punya pun tak boleh pakai lagi. Tahun lepas punya pun ada lagi. So, alhamdulillah. So, macam colour tema tahun ni pula macam mana? Oh, colour tema tahun ni tak salah saya ada 2 ke 3 je. Tahun ni kan hijau kan. Tahun ni kan hijau. So, hijau ada dengan krim. Dengan kelabu-kelabu jingga rasanya. So, macam Nabil pun kita dapat tengok macam ada pagi dekat era. Malam pula kadang-kadang meletup ada. Mungkin syuting dan sebagainya kan. Macam mana Nabil seimbangkan waktu bekerja tu? Macam orang rumah tak marah ke? Macam orang rumah pernah tak terfikir macam bila Nabil nak luangkan masa dengan family? Okey, memang kadang-kadang bising juga sebab timing kita bekerja tu kan. So, timing kita tu memang sangat-sangat limited. Tapi bila kita ada time tu, kita janganlah sibuk dengan kawan-kawan ataupun nak buat aktiviti sendiri ke kan. So, itulah masa dia yang kita patut luangkan dengan isteri dan anak-anak. Jadi, isteri saya full time housewife. So, bila saya balik, of course dia nak perhatian daripada kita kan. So, kat situlah yang kita nak kena adjust tu, nak kena perbetulkan. Bila ada masa, kita bawa cuti lah. Mostly, saya suka hangout dengan diorang kat rumah dan diorang ada aktiviti-aktiviti yang kita, saya selalu bawa diorang pergi taman. Kita buat aktiviti-aktiviti dengan diorang lah, insyaAllah. So, Nabil boleh dikatakan jadi family man dah lah sekarang. Dah tak jarang sangat lepak dan sebagainya lah. Full time, 100% family man. Yelah, saya tahun ni dah 40 tahun. So, kalau saya masih lagi ada rasa macam nak buat hal sendiri ke apa ke, macam tak kena pula kan. Sepatutnya saya fokus dengan kerjaya, dengan keluarga, dengan agama. Saya rasa itu lebih baik dan lebih penting, insyaAllah. Bercakap fokus tentang agama lah Nabil kan. Masih belajar macam mana? Keluar lagi ke atau macam mana? Alhamdulillah, baru balik daripada jemaah minggu lepas. So, dapat lagi peluang untuk keluar, dapat lagi peluang untuk belajar. Cuma nak kena istiqomah aja. Sebab kadang-kadang tu dia jadi malas-malas kan. Tapi alhamdulillah Allah masih lagi pilih untuk kita belajar ilmu agama tu. Itu pun dah syukur alhamdulillah. Mungkin Nabi boleh kongsikan sedikit selepas berhijrah, mendalami agama, apa manisnya selepas penghijrahan yang dibuat oleh Nabil? Ui, kemanisan dalam solat, kemanisan dalam zikir, kemanisan dalam berpuasa, kemanisan dalam mengaji Quran, kita tak boleh nak gambarkan dengan kata-kata. Kita kena usaha ke arah itu, kemanisan tu nanti kita akan rasa sendiri. Sebab saya tak tahu nak describe macam mana kan. Macam contoh kan, awak tak pernah makan durian, awak tanya saya, macam mana rasa Musang King kan? Macam mana rasa Musang King? Boleh tak describe? Saya tak pernah makan. So, kita tak tahu kan? So, macam itulah rasa dia. Kalau nak rasa manis tu, kena buat lah. So, harapan Nabil lah untuk beliau melihat industri kita ni mungkin banyak negatif berbanding positif. So, daripada Nabil sendiri, apa nasihat ataupun harapan lah yang boleh dikongsikan kepada rakan-rakan artis ataupun orang kat luar sana? Industri hiburan ni, dia ada semua. Negatif ada, positif ada, tapi terpulang kepada kita untuk kita terima sesuatu kejadian atau sesuatu berita atau sesuatu keadaan tu dengan cara yang macam mana. Kalau kita diuji dengan cerita-cerita macam kita dengar-dengar ni, membuatkan kita lebih dekat dengan Allah, maknanya benda tu positif. Tapi kalau kita tengok keadaan sekarang ni dan kita pula diuji, kita makin lama makin jauh dengan Allah, kita tak tahu nak buat apa, kita hilang arah, maknanya benda tu jadi negatif. So, diri kita adalah penentu. Kita nak positifkan sesuatu benda atau kita nak negatifkan sesuatu benda. Pokok pangkal hati, insyaAllah.